sudah mulai kuliah ya eh ceritanya tuh eh oke okay, ceritanya gini saya kemarin kemarin ya Iya kemarin <gih> hari Selasa jadi saya share aja deh jadi materinya akan saya rubah dikit dari jadwal materi yang ada kalau ada pertanyaan, eh bentar-bentar saya standby chat dah. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi hari Selasa kemarin saya ke uh, Mabes TNI. Oke. Okay. Uh, bisa dilihat dari atas atau enggak? Nih, di sini dia makhluknya. Oke, okay. ini kira-kira daerah sini. Kalau mau dilihat lebih, ini tutup bisa tutup kagak. Wih, salah jadinya. Di sini ya, di sinilah kira-kira daerah kira -kira di sini tadi. Oke, okay. uh, atau kita cari di sinilah, bisa kelihatan gak ya? Di Mabes TNI ada, nah, ini dia mah uh, lokasinya, ini tempatnya di sini, betul. <laughs> uh, tapi, Saudi ada auditorium aula, Gatot Subroto lah, kira-kira. Gatot Subroto, Subroto. Mabes. olahnya benar-benar kayak gini bentuknya emang bener kayak gitu ini olahnya sebesar ini kira-kira nah e, ceritanya adalah mereka berbicara soal satu data oke okay. satu data satu data adanya di ini dia satu data.go.id adanya di bapenas ini coba bener nggak bapenas e, Oke, okay. Lokasinya di Bapenas, kebetulan ada Bu Rini. Ini, ini kan, wes eh, hilang lagi. Ini dia di Bapenas, ada Bu Rini yang datang dari Bapenas. Jadi, pembicaranya ada dua: di kesempatan itu ada Bu Rini dari Bapenas, dan saya. Bu Rini kira-kira berbicara soal kebijakan satu data dan perjuangan untuk menyambungkan membuka nyambungkan kali ya menyatukan data dari ratusan kementerian lembaga eh, termasuk dari Kemhan dari TNI masukin datanya menjadi satu kesatuan bayangkan dari semua kementerian lembaga ini mereka bikin database-nya suka-suka masing-masing <laughs> emang kejadiannya gitu benernya jadi, mereka bikin database suka suka. Bayangan kalau bikin data kan seenaknya aja sih sebenarnya. Kolomnya kayak gimana, nama kolomnya apa, variabelnya apa, suka suka sih sebenarnya, karena tidak ada yang menstandarkan. Paling gampang kalau bikin standar, ya ada satu instansi yang bikin aplikasi, terus yang lain pakai uh, aplikasi yang sama datanya pasti sama kalau udah kayak gitu karena masing-masing bikin proyek bikin aplikasi akibatnya masing-masing jadi punya data masing-masing suka-suka developernya asli seperti itu jadi Bu uh, Dini itu eh Rini itu uh, cerita seperti itu dan mereka sudah empat tahun ini berjuang untuk nyatuin datanya setengah mati nggak bisa gitu ya jadi ini yang akan anda hadapin kalau lulus kemungkinan besar kita akan ngadapin datanya berantakan semua, nyatu ini setengah mati, gitu ya. Ini kalau kita klik data-data ini juga susah buat make data ini sih sebenarnya. Coba rumah susun kita buka ya. Nah khusus buat TNI kita punya masalah lagi tambahan karena sebagian besar data-data TNI itu nggak boleh dilihat sama orang biasa. Jadi, nah ini kalau kita explore, nah, go to resource, nih coba kita lihat nih rumah susun, bentuknya CSV. Bentuknya kayak gini doang nih datanya. Nih, datanya seperti ini. Ini bayangin, ini saya kemarin nggak saya kritik aja sih, bur ini. Jadi kalau kita ambil data yang ada di Bapenas di satu data bentuknya seperti ini. Rumah susun di Aceh ada 142, di Sumatera Utara ada 127, di Sumatera Barat 102. Terus apa yang bisa kita simpulin dari sini? Pening kepala lu nyimpulinnya. <laughs> Bayangin gini ya, kalau saya uh, kalau saya butuh data rumah susun, saya pengen tahu Uh, misalnya, harga sewanya berapa sih? Uh, jumlah kamar dalam rumah itu berapa sih? Dari situ, kan nanti kita bisa perkirakan terus orang-orang yang uh, tinggal di situ, misalnya penghasilannya seperti apa. Jadi, saya butuh data lebih dari data yang seperti ini, sebenarnya. Ini kan cuma summary aja, misalnya kita punya data orang miskin, sama kejadiannya, Resek lah. <laughs> Jadi sebel banget sih ngeliat datanya sih, datanya kondisinya kayak gini, parah banget, gitu ya. Nih, jadi nih, saya cuman di sini saya akan ngambil beberapa menit awal ini buat ngasih lihat kondisi datanya. Mis, misalnya miskin, miskin, nih ya. Nih masalah e, garis kemiskinan jumlah representasi. Nih, kalau saya buka, nih ya, saya explore, download, oke. Okay sekarang udah lumayan bisa di download tadinya nggak bisa <laughs> eee, mana dia datanya coba kita lihat ya Hei coba download kok nggak bisa sih dia oh, ini dia eee, metadatanya ini oh ih ini ya ini ya tuh kan parah dia nggak bisa di download preview ya udah preview aja dah <laughs> sebel nggak bisa di download dia bilang bisa di download coba kalau bisa di download coba bisa di download kagak nih kan? reset nggak bisa di download juga ini nggak keluar di sebelah sini tuh kan masih rumah susun semua nah begitu dah Pusing saya sama data yang ada di satu data teh nggak bisa di download aduh enggak kacau jadi coba aja ntar anda lihat-lihat dah teorinya sih coba download resource tetap nggak bisa di download dibohongin kita kena PHP ya udah tapi kira-kira kayak ginilah, uh, Republik lu jadi buru ini ngomong kira-kira panjang lebar banget ngomongnya kemarin dia ngomongnya waktunya panjang banget saya ngomongnya dikit aja dikasih waktu cuma 20 menit buat ngomong ya udah saya ngomongnya dikit aja uh, tapi kondisinya gini jadi poinnya adalah eh uh, dia ngomong ke AL AU AD tolong datanya dikumpulin. Oke, okay. cuman mereka komplainnya sederhana aja. Oke, okay, kita akan berusaha ngumpulin data, cuman uh, mungkin kalau datanya dibuka susah karena ini masalah uh, keamanan Republik Indonesia. Jadi agak susah buat keluar data. Tapi poin yang lebih pentingnya ada yang penting adalah uh, boleh nggak share antara AD AU AL data itu. Jadi internal di dalam uh, angkatan aja. Nah, itu juga setengah-setengah susah, nggak semua data mereka mau share antar angkatan juga kadang-kadang nggak -kadang mau sih antar eh, badan di dalam angkatan aja kadang-kadang nggak -kadang mau di Republik ini juga yang lain juga kayak gitu gitu jadi kadang-kadang nggak -kadang mau sharing data juga misalnya ada dagri dengan imigrasi lah kadang-kadang nggak -kadang mau sharing jadi ada masalah terus kita juga punya banyak masalah karena tukang codingnya seenak jidat akibatnya datanya juga seenak jidat contoh eh uh, gender lah, jenis kelamin lah. Uh, misalnya di satu instansi bikinnya laki perempuan. Di instansi lain pria wanita. Dia dia instansi lain misalnya eh uh, kosong sama satu. Di instansi lain bisa seenak jidat apa aja. Itu baru urusan itu. Terus misalnya uh, kemiskinan. Definisi miskin tuh apa sih? Kan suka-suka suka-suka yang bikin masukin data gitu miskin misalnya nggak e, punya apa-apa sama sekali itu udah gelandangan namanya udah bukan miskin lagi gitu. Misalnya eh kalau dia tinggal di rumah terus dia ngojek, ngegrab itu e, dia tinggal kos-kosan gitu ya e, ngejek e, ngojek ngegrab itu kategori miskin apa kagak. Nah, itu serba bingung, definisinya juga bingung. Jadi kalau sesuatu itu eh bisa nggak jelas definisinya. Terus misalnya kemarin Bu Rini ngasih contoh, e, mereka ngumpulin data yang namanya e, apa perkawinan muda apa sih ya pokoknya anak-anak kawin muda di beberapa ya gitu klasifikasi kemiskinan di beberapa tempat di beberapa uh, instansi yang namanya kawin muda kawin di bawah uh, 17 tahun di beberapa instansi lagi di bawah 15 tahun jadi di atas 15 di atas 15 tahun bukan kawin muda kayak gitu gitu jadi akhirnya karena beda beda persepsi uh, datanya jadi seru urusannya kira kira seperti itu ya nah setelah buri ini ngomong mulailah saya ngomong nah ini kesempatan ini saya akan karena waktu itu rekaman layarnya gagal <laughs> Jadi rekaman layar saya gagal, nggak berhasil. E, lupa saya finish e, layar saya. Ini kalau rekam ada di sebelah kanan atas nih ada apa sih ini Kazam. Ini udah di start rekam. E, lupa klik finish. Jadi rekamannya nggak 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 di, di finish, nggak di save. Akibatnya ya udah nggak ada rekamannya. Jadi itu Bu Rini ngomong soal itu. Nah ini kita udah lihat kondisi data seperti apa. Uh, jujur saya sih prihatin sih sebenarnya dengan kondisi seperti itu kita susah buat nganalisa gitu ya. Sekarang saya jadi kemarin itu posisinya di Mabes TNI saya ngasih lihat gimana caranya kita bisa nganalisa data. Konsekuensi dari analisa data uh, kita harus punya data training dan sebagainya lah. Tapi kira-kira Uh, ada dua kalau udah udah ingat kuliah-kuliah saya sebelum-sebelumnya itu kita bisa melakukan dua hal besar dengan AI, machine learning, uh, deep learning, data science dan sebagainya. Yang paling besar dua yang dikerjakan, yang satu adalah klasifikasi, yang kedua adalah dukun, forecast, ngelihat ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi di depan ini. Walaupun dia sebetulnya ngelihat dari, kalau masih ingat kuliah yang saya yang awal kan dia ngelihat dari uh, history sebelumnya. Misalnya contoh uh, iklan yang ada di toko online. Tiap orang pasti beda iklannya dan kita tahu semua kenapa beda karena toko online mencatat uh, perilaku kita. Kita uh, beli barang apa aja dan, segala, dan sebagainya. Dari situ dia bisa melakukan klasifikasi. Si Ono makhluk apa? itu akibatnya dikasih klien yang sesuai dengan ono di dunia online itu namanya uh, apa personalisasi lah bisa customer journey lah bisa user experience lah jadi namanya diganti-ganti kira-kira gitu nah sekarang saya akan kasih lihat ke anda apa yang saya demoin di mabes kemarin urusannya uh, uh, dukun forecast ke depan oke okay. filenya ada di sini saya kasih lihat nih filenya ini ada folder orange ada file namanya anggaran 2001 ada anggaran 2002 ada anggaran coba oke okay. saya kasih lihat nih anggaran 2001 filenya bentuknya seperti ini jadi ini ada tahun di sini ada anggarannya di sini ada populasi ini ini angka Uh, saya enak jidat ya Kalau mau belajar sendiri Sarannya jangan pakai uh, Kolom segini banyak Kolomnya bisa dua aja misalnya tahun dan anggaran aja Atau tiga tahun Anggaran pop populasi Atau pop uh, tahun anggaran dengan Suku bunga atau inflasi dan sebagainya oke okay. Cuman karena ini kemarin Saya di TNI saya tambahin Jumlah tank yang kita bisa beli Jumlah APC itu Armor uh, personal carrier Jadi Uh, kendaraan lapis baja untuk membawa uh, pasukan personal, gitu ya, armor personal carrier. Jadi, Jadi, itu kendaraan lapis baja yang buat bawa pasukan. Kalau tank kita tahu lah, F35 itu pesawat tempurnya Amerika lah, kira-kira yang nggak bis, bisa dideteksi lah, kira-kira. Si drone ini buat angkatan laut lah, kira-kira. Uh, ini dapat idenya dari Ukraine karena Ukraine pakai bikin sendiri si drone. Jadi drone drone kan biasanya di udara yang kita kenal ya. Kalau ini drone-nya drone laut yang dipakai buat menggelemin kapalnya Rusia. Dan ini menggeleminnya bukan satu dua kapal. Kalau nggak salah yang terakhir udah 11 kapal yang tenggelemin. <laughs> Parah Rusia hancur lebur dihajar sama drone drone buatan uh, ini dan di sini ada anggaran buat R&D, di sini ada suku bunga ada inflasi dan sebagainya nah setelah kita dapat ini saya ini kan uh, nama filenya anggaran 2001 uh, di sini saya bikin file namanya 2002 lah oke okay. di sini ada tahun juga ada anggaran ada populasi ada tank segala macam cuman ini saya lagi males nulis angkanya dibikin sama aja dua, EPC-nya 5, uh, F 35-nya satu semua. Ini mah karena lagi males nulis. Kalau mau lebih keren, ya kita rubah-rubah angkanya. Oke. Okay. Cuman uh, nah ini yang kalau dilihat di sini ada 2024, ada 2025. Oke, okay, ada angka 2025. 2025 belum kejadian. Jadi kita bisa melakukan apa sih namanya? dukun di 2025 ini. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Saya coba lihat. Oke. Okay. 2021 ya ini tahunnya naik satu doang 90 91 92 3 4 5 6 7 8 9 2000 123 dan angkanya ini Anggarnya gampang banget angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pertanyaannya dari data seperti itu ini pertanyaannya buat anda semua tolong ditulis di chat ini kan tahun 90 sampai 2003. Dari data seperti ini 2004 kira-kira anggarannya berapa? silahkan tulis di chat. 2004 anggarannya berapa? Gampang kalau ini mah. 15.000. Bisa? Gampang ya. Ini kan kelihatan banget ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 berarti itu 15.000. Itu 2004. Berarti 2005 silahkan tulis di chat. 2005 16.000. Ini yang konsentrasi fatur doang, yang lain stres. <laughs> Oke, okay. jadi kita bisa bisa dari angka seperti ini kita bisa ini ya, bisa apa sih namanya? dukun. Kita bisa nembak apa yang akan terjadi. Nah. cuman itu kalau kita pakai cuman uh, tahun dan anggaran doang. Kalau ada variabel lain kita masukin, ada populasi, ada tank, ada IPC segala macam, efeknya apa? Nah, itu ya, itu mulai seru urusannya. Jadi, eh, yang saya kasih lihat kemarin adalah oke, okay, dengan cara ini kita bisa nebak. Cuman nanti, eh, kalau kita masukin variabel yang lain, tebakannya kayak gimana? Apakah masih 15.000 atau 16.000 atau berubah gitu ya? Nih, nah sekarang saya akan kasih lihat nih. It's sorry, oh, belum saya nyalain nih, berarti oh, masih power off. Saya start dulu. Oke, okay. ini orange saya start. Orange saya restart. Oke, okay. saya nyalain si orange nya. Uh, seperti biasa, kita bisa uh, download orange nya itu free. Saya terangin, ini orange open source free, bisa diambil di internet, bisa untuk Linux, bisa buat Windows, bisa buat macOS. Uh, cara jalannya juga gampang. Oke, okay. nah tapi di sini saya akan ngasih lihat kita melakukan perdukunan langsung, oke? Okay. Cuman karena waktu kemarin itu waktunya cuma 20 menit, jadi singkat banget. Sekarang kita punya waktu lebih banyak, saya akan nerangin lebih banyak Daripada yang ada di Mabes TNI. <laughs> jadi yang saya terangkan lebih parah, lebih banyak daripada Mabes TNI. Gimana cara kita meroses? Gimana cara kita ngecek? Apakah algoritma mana yang bagus segala macam? Oke. Okay. Mudah-mudahan saya nggak lupa buat klik finish nih. Kalau lupa, kacau nggak kerekam lagi. Uh, saya sudah taruh di sini. Saya kasih virtual environment. Python sama dengan eh Salah. Minus-minus Python. Sama dengan Python 3. Uh, terus. Gitu deh sekarang saya aktifkan akti uh, sorry source v virtual environment bin aktif okay. ini udah aktif ini virtual environmentnya udah aktif karena uh, si siapa namanya orange berjalan di virtual environment sekarang saya akan jalankan orange canvas oke okay. bisa jalan oke okay. Start loading dulu, bentar belum loading nih, lagi loading, lola, loadingnya lama, lola, banget, ini sudah mulai loading, oke, okay. eh uh, ini yang sekarang saya terangin banyak dicari orang sih sebenarnya, jadi ini, ini saya tutup aja, jadi kalau kita nerusin kuliah sih, kita masuk example ya, nanti kita terusin kuliah, cuman karena kita nggak nerusin kuliah, saya akan Belok dulu dari ini, materi ini belum, belum apa. Harusnya nanti saya kasihnya, cuman karena ini lagi anget kemarin kejadiannya, dan sebenarnya prosesnya gampang juga. Kita bisa oh sorry Oke, okay. ini saya tutup semua biar enak melihatnya. Saya tutupin semua ini, saya tutup dulu semua. Oke, okay, nah sekarang kita akan coba menganalisa data yang tadi ya. Jadi ini caranya saya masukin klik file. Oke, okay. file. Terus saya klik ini. Nah, sekarang kita harus ambil. Masuk nih ada anggaran 2001. Cara ngambil cuman Jadi file Excel, XLS, Excel itu bisa langsung dibaca sama Orange. Jadi cuma klik ini aja, filenya masuk. Dari sini, dia ngasih summary dulu nih. Ada 14 data, kemudian ada 10 fitur, dan tidak ada apa angka yang hilang di fiturnya tapi tidak ada targetnya. Jadi kalau ingat uh, proses uh, simulasi data data science biasanya ada X ada Y. Targetnya itu Y. Si Y jadi target, X-nya itu jadi fitur. Kalau ini yang ada fitur doang, tidak ada target apa-apa jadi kita harus nentuin target sih sebenarnya. Kalau kita pengen lihat datanya kita bisa klik oh saya, saya ini ya, klik data table, saya kas, tarik ke sini, saya sambungin data ke data file ke data table. Ini datanya dia. Ini yang kita masukin tadi nih. Tahun, anggaran, populasi, tank, APC, eh, F35, si drone apa segala macam kelihatan semua. Oke. Okay. Ini datanya. Nah, sekarang kita pengen ngerubah si datanya supaya ada salah satu jadi fitur, jadi target lah. Ini ada tulisan di bagian transform, ada select column. Saya akan arahin ke select column. Ini kelihatan uh, targetnya tank. Nah, saya rubah targetnya anggaran dulu lah. Ini kayak saya buang dulu semua ya. Ini buang, si ignore dulu semua. Uh, tahun jadi fiturnya tahun, kemudian saya akan masukin anggaran sebagai target oke okay. tahun dan anggaran doang yang dimainin, okay. yang lain gak dimainin ini di ignore, semua yang sisanya cuekin dulu jadi kalau kita belajar pertama kali kita ngutak-atik, ngoprek kalau mau gampang berfikirnya, makanya dua jadi kalau dalam bahasa uh, aljabar, fitur tuh sumbu X, target tuh sumbu Y jadi ini X nya tuh adalah tahun, Y nya adalah anggaran, nah. Uh, kita cek dulu algoritma mana yang bagus untuk analisa data seperti ini. Jadi di sini ada evaluasi, di sini ada test score. Ini belum pernah saya ajarin sebelumnya. Jadi kita pengen ngetes errornya berapa sih? Uh, ini data kita masukin dalam test score. jadi dimasukin datanya ke situ. Sekarang kita masukin beberapa model yang bisa kita pakai. Misalnya saya ambil tree, random forest, ada eh uh, apa uh, KNN ada linear regression ya. Yeah. oke okay. dari sini kita pengen tahu mana yang bagus diantara ini semua ada empat algoritma yang saya ambil ada tree ada random forest KNN sama linear regression saya kirim semua ke sini buat ngetes ini lagi dites errornya berapa dari masing-masing Nah, ini jadi variabel ini errornya di sini kelihatan di sini. Ini error error. Ada RMSA itu root mean square error. MSA itu mean square error. MAE lupa apa. Pokoknya E belakangnya error. Intinya kita pengen cari error yang paling kecil. Error yang paling kecil adalah nol. Adanya di mana? Linear regression kelihatan. Error yang paling kecil. Jadi dari ada dari empat algoritma yang kita tes yang paling bagus linear regression. Oke, okay, errornya nol, Nah, caranya gimana dia ngetes? Tadi ngetesnya data yang segitu banyak dibagi dua. Ada training data 66% jadi training data. Sisanya 44% dipak dipakai buat tes data. Jadi ada training, ada tes. Uh, dari training data dia dapat model A dan B-nya. Kalau ingat uh, persamaan AX plus B sama dengan Y. A dan B-nya didapat dari 66% training data itu setelah ada dan B dapat kita tes pakai yang 44 yang sisa uh, hasil tesnya ternyata linear regression errornya nol tidak ada error sama sekali yang lain ada error itu jadi kira-kira gitu cara berpikirnya ya ini caranya dari sini kita tahu algoritma yang paling bagus untuk uh, nebak adalah linear regression jadi ini semua kita nggak usah pakai dibuang ini, ini test score udah beres remove aja kita pakai linear regression. Dari sini kita dapat model A dan B dapat. Setelah A dan B dapat, kita mau melakukan uh, apa? Uh, itu ya. Dukun. Di cara perdukunan tuh kira-kira gini. Kita ambil data lagi. Ini file. Ini kan, oh, ini udah ambil anggaran 2002. Coba kita lihat yang di sini. Ini anggaran 2001 yang dipakai, oke? Okay. Jadi di sini ambil 2002, cuman di sini kita cuman pakai tahun sama anggaran doang. Ya udah, kita akan lakukan hal yang sama. Di sini select kolom, kita akan kirim data ini ke select kolom. Kita, ops, masih kacau. Kita pindahin ke ignore, ini pindahin ke ignore, oke? Okay. Saya tahun dimasukin ke sini, anggaran dimasukin ke sini. Jadi kita pakai tahun sama anggaran aja supaya sama persis antara model sama data yang mau ditebaknya sama. Oke. Coba kita lihat di sini datanya seperti apa? Nih. Ini kelihatan tahunnya 2002 3456 itu 6, saya 2025. 2025 berdasarkan kejadian, ini adalah datanya dia. Ini data ngarang ya. Bisa aja kita kosongin juga sah aja. Jadi dia bisa dengan data kosong dia juga bisa menganalisa sih sebenarnya. Oke, jadi 13 14 sampai di 2005 35 35.000. Oke, kita lihat sekarang dapatnya berapa nih. Nah, ini kita udah dari linear regression kita dapat data uh, model. Sekarang dari data ini kita akan cek uh, dengan model yang ada uh, hasil tebakannya dia seperti apa. Ini kita tutup ini kita tutup, ini kita tutup. Nah, di sini ada widget namanya prediction atau ini kan ada bola perdukunan itu ya pakai bola kaca itu ya. Nah, bolanya kita tarik. Bola ini butuh model. Nah, bola ini juga butuh data yang mau di uh, tebak. Sekarang kita lihat. Ini hasil ini uh, datanya. 2002 uh, anggarannya berapa? Ini yang di sebelah sini adalah hasil analisa linear regression -nya. regresi linear. gitu ya. Jadi 2002 di data saya kira-kira Rp13.000, -kira sini 13000 2003, 14 14 errornya nol semua nih nah di sini 2006, di sini 20000 sini Rp17.000 Rp3.000 ribu, ribu errornya di sini Rp21.000, eh, di sini 18000 di 2025, 35000 di sini 36000 jadi ada error 1000 gitu kelihatan nih errornya berapa nih, beres ya jadi kita bisa ngelihat errornya seperti apa, hasil tebakannya seperti apa, kira-kira kayak gitu. Jadi yang sebelah kiri adalah hasil tebakan, yang sebelah kanan adalah datanya. Bisa aja datanya kita kosongin, boleh, sah juga. Nanti errornya dia bingung, tapi dia kita bisa nebak, kira-kira angkanya berapa? Oke, ini masih beres ya. Sekarang saya akan tambahin satu. Ini saya rubah nih. Sekarang di tahun ini sebagai fitur saya tambahin populasi jumlah orang, jumlah rakyat di situ, ini saya tambahin populasi. Populasi saya masukin sebagai uh, fitur, variabel yang harus diperhitungkan juga. Jadi bukan sekedar tahun, populasi. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini efeknya seperti apa. Ini populasinya, ini berubah nih. Sekarang tinggal 19.000 sekian. Ini 35.000 jadi 19.000 turun nih. Oke. Okay. Jadi efek paling besar tuh dari populasi ternyata kalau yang saya Gitu ya. Nah, sekarang misalnya populasi kita tarik sedang Diperjalanan pulang kantor. Nggak apa-apa, ntar kalau misalnya butuh apa-apa, ini mudah-mudahan rekamannya berhasil. Jadi, saya akan upload ke YouTube lah. Biasa, ini populasi saya balikin lagi. Saya coba yang lain sekarang. Oke, misal. Sekarang saya ambil di sini ada inflasi sama suku bunga. Misalnya suku bunga saya masukin sebagai variabel. Yang harus diperhitungkan juga, di sini juga suku bunga eh, saya jadiin variabel juga. Oke. Okay. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini 36.000. Jadi suku bunga tidak ngefek ke apa sih? Ke perhitungan ini. Yang ngefek itu populasi ternyata. Ini suku bunga karena suku bunganya konstan 5 semua konstan oke okay. coba kita kalau suku bunganya saya ganti berubah dia atau saya ganti ya suku bunganya ya coba ini datanya saya rubah nih ini 2001 coba saya ganti mana sih Uh, oke okay. uh, mana orange Oh salah Orange Ini dua komputer yang beda ya ini komputer yang buat saya ngedit saya pakai komputer laptop saya Yang buat perhitungan orange di mesin virtual Jadi ntar harus di, di copy Eh <laughs> uh, mana tadi anggaran 2002 Oke okay. Oke okay. nih saya akan rubah misalnya bunganya di sini 5 di sini 5 di sini 4, 4 4 4 4 4 4 3 3 tiga 3 3 3 3 eh di sini jadi 2 e, 2 1 1. Oke, inflasinya juga kita coba rubah ya. Misalnya inflasinya 10 di sini 10 10 sini 9, 9, 9, 9. sini 8, 8, 8, 8. Di sini 7, 7, 6. Eh, sorry. 7, di sini 6. Jadi bisa kita rubah sih. Oke. Okay. Ini saya save. Ini saya save. Oke, okay. jadi ini angkanya saya rubah ya. Kalau tadi populasinya ngefek banget. Karena populasinya berubah sih. Yang ini kan tidak berubah. Sekarang saya rubah nih angka ini. Ini saya save, saya pengen tahu efeknya seperti apa. Jadi kita kalau mau eksperimen dengan makhluk-makhluk ini, kita pakai data yang dummy aja, tapi dummy -nya kita bisa kontrol. Udah gitu kita coba lihat efeknya. Mana yang efeknya paling gede? Apakah suku bunga, apakah anggaran, apakah apa? Kalau ini R&D, nggak berubah nih, 20 semua, ini jadi nggak akan efek. Kalau dia nggak berubah. Oke. Okay. Nah ini saya save dulu, sekarang saya akan copy dari sebelah sini. Oke. Okay. Eh, uh, sini. Oh, sorry. Oke. Okay. Ini IP-nya berapa di sini? If config. Ini beda komputer soalnya ya. Eh uh, 43220. SCP 192 168 43220 orange, orange uh, anggaran, anggar kopi ke sini. Oke, okay. dari kopi sekarang kita coba lihat ini. Kita reload lagi. Oke, okay. coba kita lihat datanya. Uh, Oke, okay. coba. Nah, ini kelihatan suku bunganya turun. Ini uh, inflasi juga turun. Jadi, ada dua nih, dua parameter ini. Sekarang kita lihat efeknya di sini. Suku bunga kita mainkan di sini, suku bunga kita mainkan. Kita lihat di anggaran nih, wah kecil efeknya, eh suku bunga kecil. Jadi, yang paling besar efeknya ternyata adalah populasi, jumlah penduduk, gitu ya. Jadi, itu caranya ngelihat. Kalau kita punya data, mana yang paling dominan, yang paling berefek, ke anggaran? Jadi ternyata di sini yang paling berefek adalah populasi eh, jumlah penduduk. Uh, di dunia nyatanya juga harus di tes satu-satu. Ini yang paling berefek, yang mana sih? Gitu, kira-kira. Nih, gitu ya. Nah, ini coba kita tambahin selain ini suku bunga kita masukin inflasi. Di sini juga kita masukin inflasi. Oke. Okay ini kita reload lagi ya reload ini kita reload lagi sekarang parameternya ditambah ya kalau lihat tahun suku bunga inflasi kalau di bawah sini juga sama tahun suku bunga inflasi tapi nama filenya beda yang ini yang anggaran 2001 ini anggaran yang buat di prediksinya kita lihat efeknya gimana masih gak berubah jadi kalau kita lihat dari sini kelihatan bahwa yang bikin gara-gara perubahan itu eh, terutama adalah si populasi sih kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kita coba masukin semuanya, semua variabel kita masukin ini semua kita masukin, masukin ke sini. Ini kita masukin juga nih. Kita prediksi sekarang. Ini kelihatan, tapi angka 1,19,9,98,3,6 ini terutama disebabkan karena populasi. Populasi yang ini yang bikin gara-gara nih, oke. ini efeknya gede, ternyata Tuh. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibnu Maksum: data fitur, apakah harus angka? Kalau teks bisa nggak? bisa kita bisa pakai teks juga. Sebenarnya, nama kota, nama hobi, pekerjaan sah, bisa. Oke, okay. cuman nanti kita tes dulu dengan angka dan sebagainya e, algoritma mana yang bagus. Kalau kalau berbentuk angka seperti ini yang bagus biasanya regresi linier yang bagus. Tapi kalau e, berbentuknya teks seringkali yang bagusnya tree. Yang bagusnya tree yang seringkali gitu ya. Kita mainan ini ya sambil kalau ada pertanyaan silahkan Jadi ini bisa teks. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan coba lagi eh kita coba rubah nih sekarang ini yang jadi target adalah anggaran. Sekarang saya targetnya bukan anggaran lah. Ini saya ini semua balikin ke sini, ini balikin ke sini. E, tahun masih tetap saya pakai. E, cuman yang jadi target e, ini anggaran saya masukin dalam tahun dari fitur. Sekarang jumlah tank. it sorry salah kebalik. Tanknya masukin ke target. Targetnya tank. Jadi saya pengen ngetes kalau tiap tahun ini anggarannya berapa meta buat apa meta itu adalah uh, misalnya uh, nama nama bisa kita sebagai metadata meta tuh metadata maksudnya Jadi misalnya uh, paling enak pakai contoh sih sebenarnya. Cuman kalau contoh berarti ini program saya obok-obok habis. -obok saya cerita dulu aja nanti di kalau ada waktu saya kita coba lihat efeknya meta. Meta itu buat metadata, misalnya uh, uh, tapi meta itu nggak diproses ya, dia cuman data yang nempel ke target nantinya. Misal targetnya adalah uh, berupa gambar, ada misalnya kita uh, nganalisa hewan, nganalisa apa, nganalisa apa, uh, ya pokoknya gambar lah. Gambar kan susah ngasih informasi ini gambar apa. Nah meta itu nempel ke meta itu bisa jadi apa informasi buat gambar yang nanti kita pilih. Misalnya ini ada gambar sapi lah, ada gambar ayam lah. Di gambarnya sendiri nggak ada kata-kata ayam sapi, tapi nanti di, di foldernya di tabelnya ini uh, file ini adalah gambar apa. Jadi ada ada satu kolom kasih tahu filenya apa kolom satu lagi metadata dari gambar tadi nama gambarnya ayam apa segala macam nanti waktu kita analisa jadi bisa nempel gitu itu ya meta kira-kira metadata lah gitu. oke balik lagi ke sini kita ada tahun sama anggaran kita pengen nabak jumlah tank yang bisa kita beli ini saya balikin lagi jadi yang jadi fitur tahun dan anggaran sekarang yang akan kita ramal adalah jumlah tanknya Oke jumlah tank yang kita beli berapa? Kita reload dulu biar yakin datanya berubah. Ini kita reload. Oke. Nah sekarang kita coba lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah di sini eh, tahun dan anggaran menurut data saya saya bisa beli dua tank dua tank semuanya dua tank aja. Pokoknya lagi males ngasih angka soalnya dua semua. Jadi untuk tahun yang ini dua semua. Padahal kalau hasil linear regression tahun 2002 bisa beli 2,3, 2,5, 2,8, 3,1 dan 2025 saya bisa beli 8 dari anggaran yang ada. Itu. Jadi ini kelihatan nih. Ini uh, jumlah tapi tank kan nggak ada 2,3 tank kan nggak, nggak ada. Jadi harusnya dibuletin jadi dua tank, dua tank ini tiga tank, ini tiga tank, 4 tank dan ini adalah 8 tank. Gitu oke, okay. nah kalau kita tak naikin variabelnya, ini variabelnya kita naikin. Ini ada suku bunga, saya masukin inflasi, saya masukin juga ke sini. Oke, okay. jadi ada empat di fiturnya sini, saya masukin nih suku bunga masuk, inflasi masuk. Oke, okay. saya tetap, tetap nyari jumlah tank berapa yang bisa kita ambil. Oke, okay. coba kita reload. Ini kita reload lagi biar pasti datanya ke timpa. Oke, okay. sekarang kita lihat hasilnya. Setelah suku bunga sama inflasi kita masukin, walaupun dengan harga ini kita cuma bisa beli minus 1,4 tank. Bisa langsung berubah drastis gitu. Oke, okay. jadi kalau anggaran doang tanpa suku bunga atau inflasi kita bisa beli 8 tank sih sebenarnya. Tapi kalau udah suku bunga dimasukin, inflasi dimasukin, ternyata minus. Oke, nah kalau kita masukin lagi fitur-fitur yang lain berubah lagi semuanya nih, nih saya masukin semua, saya masukin ke sini, oke, terus yang ini juga saya masukin, ini berubah banget nih, nih kelihatan. Satu tank, satu tank, satu tank, hampir satu, di sini sembilan, ini 0,4. Padahal saya perkirakan saya bisa beli dua tank semua, ternyata enggak nggak bisa kayak gitu. Jadi, uh, ini langsung berefek semua, satu sama lain, saling berefek. Ini kalau tank, kalau kita mau yang lain bisa aja, tinggal ngerubah aja. Uh, misalnya, jumlah si drone yang, ini tanknya kita masukin, balikin ke sini ya. Sekarang saya maunya si drone, ada berapa si drone sih yang bisa saya beli atau saya anggarkan, oke. Okay. Jadi bisa balik bisa seru lah mainan kayak gini lucu. Oke, okay. mana tadi si teh ini dia si drone. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini eh hampir nggak berubah sih. Si segini semua nih. Kira-kira kayak gini si Kalau menurut Rama Perkiraan saya bisa beli dua, ternyata dia bilang nggak, cuma 1,3 koma satu. Jadi intinya saya bisa coba beli satu sidron kira-kira kayak gitu. Kalau ini semua dipakai, kalau kalau cuma dari anggaran doang, ini, oke, okay. dari dua ini kita bisa beli berapa sidron nih sekarang? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita bisa lihat, ini efeknya, no, sidronya bisa naik, 12 sidron. Bisa beda banget sih. Uh, di sini kita bisa melihat bahwa waktu, kalau Anda harus ngasih masukan buat dirjen, buat presiden, buat menteri, kita nggak bisa cuma melihat anggaran yang sebelumnya. Kita harus melihat faktor-faktor yang lain semuanya, harus dilihat semua. Dari situ kita bisa perhitungkan jadinya, akhirnya. Kita bisa apa, itu, Ini beres ya, udah mulai kebayang ya? Oke, okay. saya punya waktu sekitar 15 menitan lagi sebelum buka. <laughs> saya akan rubah ini semua. Saya akan rubah ini. Ini saya rubah di sini. Kita akan coba uh, yang lain lagi, ya. Oke, okay. nah di sini ada data yang seru. Di sini ada data miskin. Open, nih. wala voilà. gimana caranya? View, zoom ini jadi ada ini ada namanya ini nama biasanya saya jadi metadata kalau mau bisa tapi kalau enggak juga apa-apa saya biasanya saya ignore aja sih jadi ini ada uh, orang dengan dengan penghasilan 2, 2 juta rupiah pendidikan SD uh, lama pendidikan 6 tahun jumlah rumah nol motor nol mobil nol anak 4 dia miskin ini satu, satu, satu setengah juta pendidikan SD enam uh, tahun nggak punya rumah segala macam miskin yang sejahtera tuh kalau 44 juta pendidikannya SMA uh, pendidikannya 11 tahun punya rumah satu motor satu mobil satu sejahtera yang sangat miskin tuh penghasilan cuman 200.000 uh, tidak berpendidikan no pendidikan 0000 no, 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 punya anak empat sangat miskin nah ini kan manual ono masukin nih ini saya masukin manual aja nih ini yang, yang tanpa pendidikan, rata-rata sangat miskin, nih. Uh, yang di sini sejahtera, nih. Oke, okay. sekarang kita lihat. Ini ada klasifikasinya, miskin sejahtera sangat miskin. Oke, okay. sekarang saya akan coba. Uh, ini file ini ada di dalam mesin virtual juga. Oke, okay. uh, eh, so, uh, coba bentar, 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 bentar. Saya akan lihat, bentar. Mana sih? Ini ada prediksi kemiskinan nih. Saya punya file buat prediksi. Ini kalau kayak gini ini datanya kayak gini nih, kita bisa prediksi. Jadi kalau dengan seperti ini dia akan miskin sejahtera dan sebagainya. Ini prediksi ya. Kita lihat prediksi saya mana yang salah, mana yang benar kira-kira kayak gitulah. Oke. Jadi ini ada penghasilan sekian, pendidikan sekian, lama pendidikan, rumah, motor dan sebagainya. Ini ee, klasifikasi yang kita predik. Nah sekarang kita akan melakukan hal yang mirip dengan yang sebelumnya adalah kita data, oke, okay, cuman ini sekarang datanya beda. Ini kan anggaran saya rubah jadi miskin. Mana tadi miskin? Ini miskin. Oke, okay. coba kita lihat datanya. Ini dia, oke. Okay. Sekarang kita harus obok-obok supaya klasifikasi jadi target. Oke. Okay. Saya akan transformasikan supaya klasifikasi jadi target. Uh, oh udah nih klasifikasi target nama di ignore ya, namanya di ignore aja, klasifikasi target ini jadi variabel semua nih. Penghasilan, pendidikan, lawan pendidikan, rumah, motor, mobil, anak itu jadi fitur. Oke, okay. targetnya klasifikasi. Oke, okay. sekarang kita uh, Nah, ini ini beda nih. Ini coba kalau kita lihat di sini ini ada ada teks nih pendidikan SD, SMP, SMA terus klasifikasinya juga kata-kata miskin sejahtera segala macam. Kalau seperti ini kita nggak bisa pakai regresi linier nih. Saya harus ngecek dulu algoritma apa yang paling bagus buat hal seperti ini. Oke. Okay. Saya masukin test score. Sekarang kita lihat algoritmanya di sini ada tree, ada random forest, ada logistic regression. Uh, yang pasti uh, linear regression udah nggak bisa dipakai. ini saya ngambil tiga aja sembarangan aja ya mana yang paling uh, precisionnya bagus, paling presisi buat nebak, oke? Okay. ini kelihatan yang paling presisi namanya random forest. yang ini cuma 97,5, yang ini 0, uh, yang ini cuma 8% persen logistic regression. jadi yang paling bagus random forest. jadi saya akan pakai random forest. ini saya buang, remove ini juga dibuang remove ini buang remove oke kita tahu random forest bagus nih sekarang oke dah sekarang saya akan coba ambil data lagi Cuman datanya miskin yang prediksinya ini kan eh ini masih anggaran saya rubah miskin prediksi prediksi yang kemiskinannya sekarang saya harus ubah lagi datanya nih Oke. Okay. Uh, udah udah bener kayak gini semua. Nah, sekarang kita pengen lihat hasilnya seperti apa prediksinya dia. Mana tadi teh? Ini dia. Perusahaan dukun. Data model kita masukin sama data yang mau diprediksi kita masukin sini. Nah, hasilnya seperti apa? Uh, ini ini data yang kita masukin ya. Nah, kita lihat dengan kondisi penghasilan berapa ini 2 juta, SD pendidikan 6 tahun, tidak punya rumah motor, anaknya 4, hasil prediksinya miskin. Ini miskin. Nah, di sini salah dia. E, saya salah. Jadi kalau datanya saya bilang eh apa? Gajinya penghasilannya 200.000, SD pendidikannya 1 tahun, e, punya mobil satu dia sangat miskin tetap. Walaupun karena penghasilannya 200 ribu kalau yang di sini, kalau di sini saya tulis sejahtera, hasilnya sangat miskin. Di sini gajinya berapa nih? 15 juta pendidikan SD nomor 6 tahun, nggak punya apa-apa, rumah mobil motor nggak punya, anak 5, miskin. Itu karena dia nggak punya rumah mobil motor. Jadi rumah mobil motor jadi parameter sebenarnya. Di sini kelihatan dia jadi parameter, gitu ya. Yang lain oke okay, oke okay aja sih. Ini sejahtera sejahtera. Jadi ada dua yang salah di sini. Uh, yang uh, penghasilannya 200 ribu, walaupun dia punya mobil, miskin. Uh, walaupun dia penghasilannya 15 juta, tapi nggak punya rumah, mobil, motor, anak lima, miskin. Diprediksi sejahtera, ternyata dia miskin. Uh, dia punya mobil, diprediksi sejahtera, ternyata sangat miskin malahan, gitu. Jadi kita, nah dari sini kita bisa ngelihat variabel apa sih yang bisa membuat orang jadi sejahtera, gitu ya dari sangat mesin sejahtera atau apa variabelnya nah, ini kita bisa rubah-rubah mainan di file Excel nya bisa kita rubah saya punya waktu sekitar 9 menit lagi jadi bisa kita obok-obok nih filenya nih kita rubah misalnya misalnya saya rubah di sini ya eh, saya rubah di sini saya rubah Uh, pendidikan mau saya, uh, ini saya akan naikin jadi 2 juta 1 2 3 1 2 3 oke okay, 2 juta pendidikannya saya bikin 6 tahun SD aja mobilnya satu jadi uh, atau pendidikannya tetap satu tahun ya jadi kalau dia pendidikan satu tahun punya mobil satu uh, ininya 2 juta apakah dia naik kelasnya kesejahtera apakah enggak gitu jadi cara nah ini nanti bisa jadi program pemerintah dari sekian variabel yang akan membuat orang berubah dari miskin ke sejahtera itu apa sih? Apakah punya mobil, apakah pendidikan, atau punya rumah, atau punya motor? Mana yang akan merubah uh, nasib seseorang dari miskin ke sejahtera? Kita bisa obok-obok di sini kita. Cuman ini datanya data ngaco ya. Jadi kalau yang mau beneran harus pakai data beneran sih. Nggak boleh data kayak gini. Ini data ono ngarang lah. Kira-kira kayak gitu. Nah kita harus ambil datanya. Uh, sorry, saya harus masuk sini. Saya harus ambil datanya, nih. Uh, miskin, miskin. Oke, okay. salah password ya tadi. Oke, okay. dah, miskin udah diambil. Sekarang harus di-reload nih. Oke, okay. sore ini saya tutup. Uh, saya masukin sini, reload. Terus saya masukin sini, reload lagi kita lihat efeknya. ini uh, sekarang penghasilannya 2 juta nggak uh, ngefek dia masih miskin, oke? Okay. jadi penghasilan 2 juta dia masih miskin. coba kita rubah sekarang. jadi caranya gitu sih. jadi ini bisa jadi program pemerintah yang bisa ngerubah tuh apa? jadi ternyata pendidik uh, uh, apa namanya apa gaji penghasilan tidak ngefek. coba kita rubah lagi ya prediksi. Jadi ntar satu-satu harus cobain nih Apa yang bisa ngerubah dia nah, Coba saya turunin ya 200 ribu Tetep Penghasilan segini Misalnya dia rubah jadi SMA Pendidikannya 11 tahun oke Punya rumah satu Gajinya 200 ribu sih Ini motor satu misalnya. Dengan gaji 200 ribu Pendidikan sekian, motor sekian Agak nggak mungkin sih ini Cuman pura-pura bego aja Efeknya apa? Coba kita download Kita ambil filenya Oke sekarang kita reload lagi nih file Kita reload Oke Coba kita lihat Bener nggak datanya masuk yang kita rubah tadi e, jadi ini, nah ini kan udah satu-satu-satu semua nih ya. Oke, okay. sekarang dia berubah eh belum. Oke, okay. coba kita lihat efeknya di sini di bagian prediksi. Sejahtera sekarang dia. Oke, okay. nanti kita rubah lagi. Kalau rumahnya gue buang, motor buang, masih sejahtera nggak? Jadi kira-kira gitu cara mainnya nih. Dengan cara itu kita bisa bikin program di pemerintahan supaya orang miskin berubah itu kayak gimana sih? Apakah pendidikannya kita naikin? apa rumahnya yang kita kasih solusi apakah motornya yang kita kasih solusi apa anaknya kita tambah banyak dia tak jadi sejahtera nggak tahu juga harus dicobain kan siapa tahu banyak anak banyak rezeki kan jadi harus dicobain kira-kira <laughs> gini cara mainnya gitu ada pertanyaan sampai sini ah, seru ya pasti belum tahu ginian kan ya baru lihat nih <laughs> jangan khawatir, apa yang saya terangin ini barusan ini jadi saya kemarin nerangin ke bpkp Oh ini mau disimpan hasil prediksinya bisa ah, apa sih yang nggak bisa ini saya geser-geser dulu ya biar ada tempat ini programming bisa geser-geser seenak -geser, jidat mana ada sih nah ini bisa di gini nih caranya ini saya klik di sini gini. sekarang dia uh, ada save data nggak coba kita cari save data ya, bisa lihat di sini sih Eh, uh, ini ada save data nih, save data. Ini eh uh, save as apa? Nah, di sini kita eh uh, save as Saya rubah jadi CSV ya. Oke. Okay. CSV. Ya, uh, di save nih. Saya akan simpan di sini ya. Miskin prediksi CS eh uh, uh, hasil saya tambahin kata-kata prediksi hasil ya hasil hasil oke udah di save nah, ini sekarang saya copy ini scp eh, hasil ke ono at berapa tadi e eh, berapa sih 220 jadi scp bintang hasil bintang hasil ke ono at 192.98.02 eh salah berapa tadi ya 43 ya 43 220 ya kalau nggak salah lupa orange itu saya copyin nih miskin prediksi hasilnya Ini ada pertanyaan semakin detail semakin banyak data sangat mempunyai prediksi ya betul cuman sarannya gini dah jadi data bisa banyak dan detail kalau kita mau nyoba-nyoba, jangan semua data kita masukin semua sekaligus. Soalnya bakal lemot ini yang hitungnya. Jadi saya biasanya akan percobaan pakai data sedikit dulu. E, algoritmanya bisa jalan nggak dengan data sedikit. Nanti kalau banyak data kan masalah, masalah presisi ya. Jadi kita coba dulu algoritmanya bisa bener nggak dia bisa prediksi segala macam. Nah tinggal masalah bikin presisi. Mulai saya bikin datanya banyak, masukin. Kira-kira gitu. Ini udah saya punya, ya.